scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo halo guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, ujian Mimin, oke? Okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya My Mutant Boyfriend, chapter ke 35 nih guys. Ini akhirnya Tuan Sun kissing nanahan nih guys. Terus si kloningan yang kecilnya akhirnya menghilang. Anak itu menghilang katanya gitu guys. Tuan Wan, Xiaowan dia. Akbar. Sorry guys, iklan. Tidak apa-apa. Jika aku bermutasi lagi, perubahan sebelumnya akan hilang. Subhanallah. Tubuh Tuan Wan menjadi cerah katanya gitu, jadi bersinar gitu loh guys. Katanya gitu. Aku berpikir bahwa perubahan datang dari tekanan dan rangsangan dan aku tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu bantuan diperlukan setiap minggu dan dapat dipercepat atau disingkat dengan sesuai hati katanya gitu guys. Allahu Akbar. Hah? Begitukah? Tidak. Jelaskan nanti saja katanya gitu. Kamu sekarang menjadi objek bercahaya dan akan ditemukan oleh orang lain yang terjebak katanya gitu. Enggak masalah. Biang Lala akan segera. Dimulai lagi. Apa? Ah. Apa? Tuan. Ada 5. Tuan tiba-tiba menghilang dan dia jadi bercahaya, guys. Jangan takut, aku baru saja berubah menjadi arus listrik katanya gitu, guys. Oh, jadi bisa menyinari semuanya. Biang Lala biar enggak ketakutan nih, guys. Biang Lalanya jadi bersinar. Selama sirkuit yang semula terputus, tersambung, Biang Lala dapat terus beroperasi, katanya gitu, guys. Ternyata masih bisa berubah seperti ini, katanya gitu. Luar biasa katanya gitu guys. Menakutkan sekali katanya gitu. Akhirnya yang naik Biang Lala udah pada turun. Sungguh minta maaf, silakan lewat sini katanya.
Semua orang yang terjebak telah berhasil dievakuasi dan pemeliharaan pemadaman listrik telah dimulai, katanya gitu guys. Tuan-tuan, kamu sudah kembali? Apakah melelahkan? Ada air di sini, katanya gitu, guys. Hanzu, energi berubah menjadi seperti jaring laba-laba. Aku menyukaimu. Akhirnya dia ngakuinnya, guys. Mengakui perasaannya. Bingungan di sini. Terus tiba-tiba langsung jatuh nih. Aku apa yang aku bicarakan, katanya gitu. Jelas-jelas hal ini tidak boleh diucapkan. Tuan-tuan, tapi aku tiba-tiba merasa jika aku harus menghadapinya buat saat ini. Sepertinya Xiaozu, katanya gitu, guys. Tidak masalah jika aku mengatakannya, bukan? Aku kembali untukmu, katanya gitu, guys. Hanzu, Wansun, kamu sudah bangun, katanya gitu. Ibu, di mana ini, katanya. Ini adalah rumah sakit. Kamu dapat yakin bahwa ini bersifat pribadi dan rahasia, katanya. Kemarin saat kamu dan Siohan sedang bermain, kamu tiba-tiba pingsan dan dia mengirimmu kemari. Dan ada yang salah dengan tubuhmu, tapi kamu koma karena terlalu memaksakan diri. Siohan menjagamu selama sehari semalam sebelum akhirnya aku mengantarkan diri istirahat. Tolong berikan aku ponsel, katanya gitu, guys. Hei, jangan. Siohan mungkin kan masih tertidur, jadi jangan ganggu dia, katanya gitu. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahnya. Aku mengetahui kode kunci pintunya, katanya gitu, guys. Nak, sadarlah, katanya. Meskipun aku sangat ingin menghentikanmu, tapi aku sadar aku adalah seorang ibu yang telah kehilangan banyak. Juga sebenarnya tidak punya hak untuk meminta hak anaknya itu. Ibu, katanya gitu. Tapi Xiaosun, apa kamu benar-benar yakin menyukai gadis dari keluarga Han itu? Usianya bahkan lebih tua darimu. Kamu dapat menemukan yang lebih baik dalam kondisi saat ini, katanya.
Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.